Welcome guys, apa khabar semua? Semoga sihat selalu. Ok, menu kita hari ini simple-simple saja kita nak buat burger. Ok, first kali kita kena ada sayur. Sayur untuk burger ni mudah je. Contoh seperti kubis, tomato dan juga carrot. Burger kita hari ini kita buat 3 benda. First, kubis, timun dan juga carrot. Untuk kubis pula kita kena potong paling halus. Lagi halus, lagi bila kita letak dalam burger tu rasa dia wow, sedap sekali. Ok, yang ni contoh macam saya potong ni, dia agak besar sikit. Tapi ok lah, nak lagi sedap, lagi rasa sedap, buah lagi halus seperti ni, ok. Carrot saya ambil yang paling halus ni. Bila kita buah yang halus tu, dia campur dengan kubis tu, dia jadi warna dia lagi banyak lah. Tujuan kita buah carrot dia untuk jadi warna dengan kubis saja. Kalau nak lagi sedap, buah lagi banyak. Tapi saya buah hanya separuh je. Contoh kecil-kecil macam ni, ok. Bila kita gaul sekali, dia jadi warna merah elok dengan sayur-sayur kita. Timun pula saya ambil yang tengah-tengah ni. Bila ambil yang tengah-tengah ni, bila kita potong dia jadi halus, nipih, elok. Elok je. Contoh saya potong. Ha, tengok dia nipih, elok je. Bila kita letak dalam burger tu rasa wow, sedap. Tak perlu buah banyak. Buah 2-3 keping cukup untuk satu burger. Roti burger pula, sebelum kita nak bakar kita kena potong dulu. Potong pusing-pusing, ada orang tak boleh dipotong terus, tak boleh macam tu. Kena pusing, dia ada tanda-tanda situ. Okey, kita buat pelantar. Roti bila buat pelantar kan, bila kita bakar tu dia garing-garing elok ya warna dia. Dia tak macam hangit terus. Sorry geng, tak perasan pula seram tangan tu koyak sikit, tapi tak apalah, kita teruskan. Panaskan kuali. First kali saya goreng bawang dulu dengan pelantar. Tujuan nak goreng bawang, tak nak bagi dia bila kita buat minjo ke telur ke, dia tak lekat, dia elok je. Lepas tu bau dia pun wow, memang satu kedai lah. Goreng bawang dengan pelantar dulu. Lepas goreng, goreng elok-elok, agak bau sikit. Lepas tu kemudian kita letak tepi dulu. Bila dia lekat, kita ambil balik goreng lagi untuk kedai lah kita niaga kan. Ya, bakar daging, okey, daging. Api nak pelan lagi baguslah. Dia tak perlu kuat sangat. Pelan dia tak lagi garing jadi macam keropok tu. Bila kita garing sangat dia macam keropok. Dia sederhana. Okey, sementara itu kita bakar roti sekali. Roti yang bawah tu tekan-tekan sikit supaya dia cepat garing. Okey, bila garing, nampak tak dia macam elok je garing-garing. Bu kicap, kicap biji, supaya dia bau dia wow. Bau dia memang satu kedai lah. Kemudian buah lada, lada hitam, lada putih ke, jenis apa pun boleh. Supaya dia rasa sedap lagi, tambah nikmat lagi. Last kali kita letak sayur. Ni last sekali nak siap dah, kita letak sayur. Lepas tu timun. Timun berapa ikut kita nak berapa. Untuk sendiri banyak lah, tapi untuk meniaga 1-2 cukup. Ok, black pepper dan sos. Ada orang dia panjang-panjang, ada orang bulat. Tapi siap saja buat bulat, bila kita tekan tu dia jadi apa ni, tepi-tepi tu penuh. Lepas tu buat dah sekali lagi black pepper. Ni pedas lah. Mayonis dan sos. Last kali kita tutup penutup dia dan balut. Thank you semua kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Semoga terus maju jaya dan semangat ke depan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.